Tapi itu saya mau. Karena kenapa? Kalau saya pikir bisa jadi, saya nggak mau. Cuman kan saya sebabnya karena ini sudah sepakat teman-teman saya berkata ya, saya mau. Dan saya lagi kepengen teman-teman juga mau seperti saya. Karena teman-teman sudah milih saya. Jadi saya rasa teman-teman, oh iya, ya, mau ya. Karena nanti kalau teman-teman mau milih keren, ibunya sendiri. Oh saya gak mau, wah itu ya biasa ya kalau buat saya. Ya, itu enggak ya. Menyambil yang disampaikan oleh Ahmad. Tadi ya tahu. Sekretaris sama bendara. Sebelum April, Batika sebagai ketua memilih teman-teman semua, saya tetap meminta teman-teman yang ada dan ada di sini. Karena bagaimanapun juga teman-teman di sini sudah membuktikan bahwa mau hidup, mau rukun untuk mau bareng. Karena dari Brondong, dari Tuban, terjadi di rumahnya Indonesia. Sebelum saya terima teman-teman ya, satu hal yang menjadi satu dari saya tetap mengangkat satu orang untuk pendamping saya. Sebagai wakil? Bukan, sebagai penasihat. Penasihat 3 om? Itu tahu, saya udah. Karena saya ketua sekarang. Menunjuk Om Agus sebagai penasihat, karena beliau adalah ketua umum yang lama. Beliau yang lama saja. Jadi, ini ketua ngomong. Karena bagaimanapun juga Om Agus dari tetap kita hormati. Pengorbanan Om Agus untuk periode sebelumnya harus tetap kita hargai. Dan nanti mau-mau ya, saya minta pendampingan dari Om Agus. Termasuk juga nanti ada acara mau ya, nanti dari sekitarnya. Terus kemudian, ini malah teman-teman semua. Saya tetap harus mempunyai wakil. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin sedikit banyak saya pernah jalan sama Om Agus tentang bagaimana harus menjadi berjalan. Karena tidak mengembangkan selama ini ya, itu ada orangnya. Mungkin saya itu wakil kedua dari kota yang lain. Jadi, karena teman-teman sudah memilih wakil secara tidak langsung, untuk Lamongan, saya tetap menunjuk Om Gadi sebagai wakil kedua. Halo. Ya, saya juga pernah jadi ketua. Kemudian Om Riko ada kepala dua. Jadi nanti ya. Jadi nanti tetap ya. Oh jangan Om, tapi kali dua. Kita tahu dia, kita kenal. Tadi apa? Karena seperti itu, karena dia sering berkomunikasi. Jadi apapun nanti informasi dari mau pisah, saya akan berunding dulu dengan tiga orang yang tidak ada hubungan lagi. Orasus, Pembasit, Pembeko. Jadi sama-sama nanti empat orang ini sebagai tim ini penggerak. Tak ahli enak ya. Tadi bendara sama sekretaris. Bendara sama sekretaris. Sebelumnya siapa tuh? Bendara sama sekretaris. Bendara sama sekretaris. Bendaranya dua. Ini kan ada dua sama
Om David sama Om Sandi sama Tewira. Kalau menurut teman-teman semua, saya tanya yang Om Michel. Kalau menurut Om semua, saudara dulu, kira-kira Om David sama Om Tewira gimana ya? Om David. Tetap. Saya mau menunjuk lagi sebagai saudara. Aman. Karena sebenarnya kalau saya ngomong Tewira, Om Bobi, tapi dia masih kurang. Ya. Saya ingin menunjuk Om Burhan sebagai saudara. Ya, Om Burhan. Ya. Kerja sambil. Untuk sekretaris, sebenarnya berapa orang yang datang ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berada berapa orang ya? 1, 2, 3. Berada berapa orang? Lama. 1, 2, 3, 4, 5. Lama ada lagi 6, 7. Coba 1, 2. Oh banyak besar ya? Berarti untuk sekretaris saya juga orang besar ya? Saya juga Om Michel. Masuk. Ya, Om Suwono, mau dong? Oh, Orang nolak. Jadi sekretaris ada dua orang, Om Suwono sama Om Benia. Ya. Ini. Jadi mungkin sudah. Untuk PIC cabang dari Bojonegoro, Om Yoyo sama Satu yang sama Mas, untuk beban kali ini salah ya? Beban pengurusi gimana ya? Pengurusi mau dam? Oke, enggak, saya harus tanya dulu mau enggak? Saya harus tanya dulu ya kan? Ya, pengurusi berarti beban ya Allah. Oke, dimasukkan sama Allah. Kalau kemarin masih free. Nah sekarang keputusannya untuk bisa masuk tuban. Untuk free. Jadi lamongan. Lamongan. Harusnya ada buat ini ya. Kan kita akan bersama.
Biasi. Lho iya David. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tangan ketiga berapa? Dari komunikasi kami Tuhan. Nanti berbagi sama Om Bibi. Jadi mungkin kita sama-sama bersama-sama ya. Jadi mungkin yang disampaikan tadi sama Om Ahmad, Om Agus ataupun Abah, karena teman-teman sudah mendukung Pak Dede kita umum, saya rasa teman-teman semua dari Tanah IT Kota ya juga mendukung dalam kinerja saya. Mereka saya dari Kota Umum. Jadi apa yang dari sampaikan itu saya baca dulu, Nah setelah itu mungkin mau dirembuk oleh pengurus yang dari sini, silakan. Ya, jadi bisa diakses ini nanti. Bahkan mungkin di sini ada banyak, ya. Dan dibanding dengan pengurus yang lama, ini dulu dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita hanya ketua, nggak ada wakil. Ini dan tidak ada penasihat, penasihatnya di atas kasih kita. Jadi yang penasihat satu langsung di posisinya langsung di samping daripada ketua. Jadi saya bacakan dulu apa yang sudah disampaikan oleh ketua. Nanti kita tungguin pengurusnya, ya. Untuk membahas susunan ini ataupun menambah sesuatu yang berbeda. Yang pasti anggota siapapun nanti mendapat tugas dari pasal pengurus terpilih harus kiranya siap sedia. Karena saya itu ya. Itu ya.
Oke, rekan-rekan. Ya. Mungkin sebelum kita yang dikatakan Om Mat ya, mungkin pengurusan sudah penuh. Yang disampaikan Om Mat itu sudah terlihat baik. Di sini pun saya dari ketua Om Mat sebagai wakil satu sama Om Mat wakil dua. Tetap apa ya, secara khusus kami bertiga tetap minta apa ya, minta dukungan, bukan dukungan ya, lebih ke ketua dari yang sepuh-sepuh, maksudnya sepuh secara usia ataupun secara keanggotaan mau yang mana. Dewan Suro, mungkin saya tetap sharing sama Om Jos ya, Om David ya. Mungkin secara kepengurusan nggak ada, tetapi saya secara informasi saya sampaikan di sini, saya tetap menghargai yang lebih senior, saya menghargai secara usia yang lebih sepuh, tetap sebagai penasihat, walaupun tidak ada di kepengurusan. Karena saya sama Om Jos, saya harus ngomong dulu. Om Jos, kalau saya minta pertimbangan sama Om Jadu, sama Om Rito, mohon dibantu, Om Jos ya. Siap. Om, apa? Ya. Ada yang di sini juga. Kalau aku nggak ada. Om Ahmad, saya tetap. Siap. Jadi, yang disampaikan Om Jadu benar, cuman memang secara kepengurusan dan ya, kepengurusan. Jadi tidak ada Om Ahmad, Om Jadu. Iwan Kuro, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2021 ada hari Sabtu. Dan sekarang saya bacakan pengurus mulai bareng. Pengurus mulai bareng periode masa bakti 2021 2023 ketua Om Joni. Wakil Ketua 1, Om Jabe. Wakil Ketua 2, Om Rico. Penasihat, Om Agus Is. Sekretaris 1, Om Rizwano. Sekretaris 2, Om Deni. Bendahara 1, Om Bobi. Bendahara 2, Tewela. Bendahara 3, Om Bulan. PIC masing-masing chapter. PIC chapter Bojonegoro diketuai oleh Om Yoyo dengan dibantu oleh Humas Teika. PIC chapter Tuban diketuai oleh Om Nurji dibantu dengan Humas Om Supriyadi. PIC Sabtu Lamongan diketahui diketuai oleh Om Suhan dibantu dengan Humas Om Puji. Jadi demikianlah rekan-rekan hasil musyawarah kita pada malam ini. Alhamdulillah kita sudah punya pengurus baru. Tentunya dengan harapan dengan organisasi ini akan membawa semangat baru, akan membuat Moi Barong menjadi lebih baik. Saya pribadi, ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengan umat pengurus yang baru untuk berada di depan saya, kita ambil fotonya. Ayo Pak Ketua. Ayo Pak Ketua. Muat. Yang kelebihan. Aji.
ketua di tengah, diambil sama wakil ketua. Wakil ketua.